Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 April 2023 bertempat di rumahnya Ibu Samina. Kita mengadakan halal bihalal ya, makan siang. Nah, ini Pak Heri nih. Makan apa, Pak? Ayam kampung. Ayam kampung. Pak Azwar tolong 225.000 ayam kampung. Ayam kampung mahal. Ini sudah selesai kayaknya nih Pak Parman ini. Aku baru makan ini belum. Oh, belum makan dia, belum makan dua kali. Nah, ini Ibu Ajra dia lagi diet, katanya makan semangka aja. Ya. Oh, bukan main. Tapi tidak boleh perempuan makan banyak-banyak semangka. Iya. Lalu terproksir ekspor watermelonnya dalam tubuh. Iya. Nah, kita perkenalkan guru baru ini. Ini paling muda ini di antara yang tua-tua ini. Siapa namanya, Pak? Mirwan, Pak. Oh, Mirwan ya. Selamat bergabung di FC 9. Nah, ini Pak Ustadznya lagi makan nih. Wah, ini alhamdulillah Pak Ustadz habis. Ini lada hitam. Lada hitam kah? Apa namanya? Apa? Ikan kering kah? Oh, daging. Oh iya. Dia masih muda cocok aja. Belum banyak tekanan. Nah, ini Pak Andi nih. Nah, ini ada ini si Ajam dan siapa anaknya? Nopal ya. Oke. Pak Haji dilihat mukanya dong. Ya. Kenyangan, Pak. Kenyangan lah. Kita ke dalam. Nah, ini Pak Bun lagi makan. Ini makan sayur bening. Sayur bening. Lain sayur bening, Pak Bun, sayur asam. Kangkung sama iya. Jagung. Oh, enggak pakai ikan asin kan? Ada. Oh, kada, takut dia. Takut Pak Bun ikan asin. Nah, ini suasana mengunyah. Kita akan kan ya, nah ini. Oh, ternyata nomor satu Budi Sanda. Ini gaya betul makan nasi jagung siapa ini? Harusnya ada ikan iwa peyeknya itu. Ya. Oh, ini aneh ya, rupa-rupa ya. Rupa-rupa warnanya. Nah, itu beda ya makan priayi kayak Bu Siti dengan yang makan yang orang kampung biasa. Beda ya. Ya, kita lihat priayi. Nah, ini Bu Sri juga priayi. Nah, tapi itu anak petani nah makannya begitu. Nah, ini. Oh, ini ada warga baru nih ya. Kenalkan Bu, siapa namanya Bu? Anissa. Anissa. Gak ada apa-apa bisa bicara sama saya. Gak ada kekurangannya jangan sama saya. Kurang ongkos kayak kurang apa. Sudah Bu Andi makan? Andi Mul? Oh ya. Ini makannya malu-malu nih. Kayak perawan desa aja. Ibu minta komentarnya mengenai menu yang disiapkan hari ini. Ikan asinnya mantap ya. Ikan asinnya mantap. Sambal mangganya mantap. Sambal mangganya ikan asinnya mangga. Asin Pak. Oh, ya. Ikan asinnya asin. Tapi saya salut dengan orang dua itu, nah dia tahu tempat posisi terenak dan terindah. Ya. Sini dulu. Ya. Saya Mang. Ya. Taksana. Kenapa? Ada pentolnya. Oh, ini berarti Bineka menu multimedia ya. Oh, begitu. Kirain menu ini apa Budi ini apa nih? Sama Bineka ngikutin. Oh, begitu. Nusantara, Pak. Oh. Ya. Ini untuk ini pertama nih Bu Hajra. Kira-kira apa nih menunya hari ini? Ikan rebus. Iya. Ikan asin. Ikan asin. Sambal mangga. Mangga mantap. Sayur asem. Ya, ini dimana ini ya? Kira-kira nanti jam berapa lagi kemudian makan keduanya? Ya, sore-sore. Sore ya. Oh. Ya. Ya. Nah, ini Bu Haji sedang memilih-milih sayur. Mantapnya siang-siang nih. Nah, ini tuan rumahnya nih. Tuan rumah masak semua jenis ini ya. Nah, sekarang kita wawancarai
yang memang posisinya terindah. Bu, bagaimana setelah ini biasanya VIP aja lah untuk sini. Seharusnya ini kalau ada Jokowi, Jokowi. Ini kan tidak ada Jokowi. Dekat dengan semuanya, Pak. Halo. Hari ini menunya apa? Jadi makan. Ikan. Biar enggak malu kalau nambah. Sama. Sayur asam. Oh, begitu. Ini kan ini kayaknya kering-keringan ini. Oh, belum, Pak. Oh, ini belum. Ronde pertama. Ternyata Bu campur, Pak. Campur ya. Ibu itu ada bakso ya. Sama ikan asin. Iya. Baru ada bakso ikan asin. Biasanya nasi goreng ikan asin kan. Ini bakso ikan asin. Bu Mika, ayo silakan lanjut. Ini maaf maaf burasnya sudah habis, jadi tinggalin kuahnya aja ini. Iya. Ya ini tuan rumahnya nih luar biasa. Dia sudah bisa menyiapkan hidangan untuk seluruh satu sekolah loh. Jangan main-main di satu sekolah. Tapi yang kecil mana? Yang kecilan cucian buaya ini mana? Ke atas kah? Oh, kira-kira ke atas ini buaya. Ya. Selamat makan ya. Tadi Bu Nining udah baca doa belum? Udah, Pak. Sudah ya? Udah tidur abis ini. Kayaknya lupa ya. Bu Dia sudah makan baca doa tadi sudah belum? Sudah dong, Pak. Kenapa tulang udah dimakan? Alot. Ya. Nah. Ini suasana setelah makan sepertinya sudah tenang. Tidak ada. Bu Ade mana? Bu Ade kesini sudah belum ya? Belum ada Bu Ade. Oh iya Bu, padahal izin Bu Samina. Puasa kah? Oh pantas saja. Kayaknya Bu Ajri yang terakhir makan. P3K teman kita sendiri ya lu. Iya. Tambahan kayaknya cuma 2 teman kita masuk. Iya itu yang nama itu belum dulu, iya. Belum dulu karena ada ketentuan lagi dari Dinas berubah. Hah? Apanya belum? Ya itu masih nunggu ini instruksi dari Dinas ya. Ini habis September kan selesai. Langsung. Penempatan. Ya langsung.